Hai guys, berjumpa lagi kita di part 2 trip penyihir kali ini. So pada masa ini dorang sedang kasih siap-siap untuk makan petang kami, sebab kami akan bergerak ke air terjun. Bang, terima kasih. Selepas selesai kami makan tengah hari merangkap makan petang, kami pun meneruskan perjalanan ke air terjun. So, sementara untuk ke destinasi seterusnya, kami pun lepak-lepak dan santai-santai macam yang kamu tengok kawan-kawan kami ini. Nah, tengok tuh. Jim. The best chicken egg cucu in the world. Ini air tangan, ini air muka. Tengok aja.
Oke guys, air terjun yang kami begini ialah air terjun yang paling famous di Tasik Kenyir, yaitu air terjun Lasir yang mempunyai ketinggian sehingga 500 kaki. Wina, tinggi. Air terjun Lasir terletak 16 km dari jeti Pengkalan Gawi dan mengambil masa lebih kurang 30 menit lah untuk sampai di sini dengan menaiki boat. So far akses dia untuk ke sini hanyalah dengan menaiki boat daripada Pengkalan Gawi saja. Kami tidak difahamkan pula ada jalan darat. Air terjun Lasir nih, kalau kamu mau tahu, dia ada 3 tingkat ataupun 3 peringkat tahu. Tapi orang selalu mandi di peringkat bawah sebab untuk sampai di 2 peringkat lagi dia harus menaiki tangga dan dia punya jalan tuh agak curam, so agak tidak selamatlah bagi kebanyakan orang. Tapi untuk yang suka explore, tidak masalah untuk sampai di peringkat 2 dan 3. Dan di peringkat 3 pula ini dia punya tempat agak seram, mungkin lama ditinggalkan ataupun tidak dipantau akibat daripada PKP. Tapi itulah, dia punya tempat macam agak terbiar. Tapi kalau dibaik pulih lagi, dia boleh menjadi salah satu tarikan yang sangat menarik untuk menstabilkan kita punya ekosistem dan industri pelancongan, terutama sekali di Tasik Kenyir lah. Memandangkan saya Kalovi dengan Akmal adalah 3 orang yang paling last abang bot tu ambil, so dia pun bawa kami jalan-jalan dengan dia punya bot untuk tengok kawasan di sekitar dia. Dan ini adalah salah satu tempat dia. Ini adalah abang bot tu yang sempoi dan spotting. Dia bawa kami jalan-jalan tengok di sekitar dia dan dengan view yang cantik ni, nikmat apa lagi yang kau dustakan. Nah gitu. Dan kamu boleh berkayak juga macam dorong 2 orang nih. Kalau kamu malas menaik boat, kamu boleh berkayak sebab kayak ada disediakan. Ada 2 disediakan untuk kami punya houseboat lah.
mandi-mandi. Begini riunya. Kelaparan. Kopi tarik. Ya. Ini baru ayam, belum daging kambing.
subscribe my channel. Share. And kau yang belum guys, lepas activity BBQ dan berkaraoke, ada yang pergi tidur terus sebab sudah penat, dan untuk yang tidak dapat tidur dan mau lepak-lepak, bolehlah memancing bersama kawan-kawan yang memancing sambil bercerita. Itu saja untuk part kali ini, jumpa di part seterusnya. Bye-bye.